Shalom Jemaat Solofide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solofide, edisi pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Hari ini hari Jumat, merupakan rangkuman dari pelajaran kita sepekan ini. Saudaraku, Abraham tetap mengasihi Lot, walaupun sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih kepada Abraham. Bahkan Abraham menyelamatkan Lot dan keluarganya dari tawanan musuh. Apa yang ditunjukkan Abraham, sikapnya merupakan satu sikap kesalehan seseorang yang memiliki agama yang sejati, di mana umat Tuhan harus menjadi berkat bagi sesama dan bagi orang lain. Saat Allah memilih Abraham, Allah memiliki rencana agar Abraham dan keturunannya menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia yang penuh dengan dosa. Mari kita baca Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hal yang sama juga diharapkan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, di mana kita memiliki kesalehan yang praktis dan kasih karunia Kristus yang dapat mengubah kita untuk tidak menyombongkan diri, namun selalu meninggikan Kristus di dalam kehidupan dan pelayanan kita dengan penuh ucapan syukur. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar Alkitab, because we are sola fide. Tuhan Yesus.